قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونمكم في الدارين آمين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال أرجبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته معنى أرجبوا رأوه واحترموه وأكرموه Sahaan Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwa anhu kal li Aliin karam Allah wajah waladhi nafsi biyadhi la karabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya an asila min karabati. Masih di dalam anjuran perintah dalam mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin Imam Musyafi'i telah mengingatkan kepada kita bahwa mencintai mereka itu perintah Allah dalam Al-Quran. Bahkan menjadi bukti yang besar kemuliaan, keistimewaan mereka Ahlul Bait bahwa tidak sempurna salawat kita atau diwajibkan ketika bersalawat menyebutkan ahlul ahlul bait. Kali ini sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Nabi. Bahkan beliau adalah mertua Nabi. Bisa dikatakan yang termulia setelah Nabi. Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersama nabi dalam gua di saat hijrah dari Mekkah ke Madinah. Nas Al-Qur'an menyebutkan bahwa beliau adalah sahabat nabi, bukan kehidupan sejarah, cerita, bukan. Nas Al-Qur'an, mau nggak mau orang mengakui bahwa Abu Bakar adalah sahabat. Mungkin kalau yang lain bisa. Mana dalilnya Al-Qur'an enggak ada. Tapi kalau ini enggak bisa sudah. Karena Allah mengatakan iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha iz li sahibihi. Sahabatnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Lah Sayyidina Abu Bakar ini pernah berkata Urqubu Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Fi ahli bayti Teropong Nabi Muhammad Dalam keluarganya Maknanya Maknanya perhatikan mereka Memperhatikan itu Bisa Untuk mengambil Kemanfaatan jika mereka adalah orang-orang yang pantas, kita ambil kemanfaatan nah, ahlul bait yang ulama, ahlul bait yang aulia. Nah, kita bisa mengambil daripada mereka kemuliaan keistimewaan, ilmunya, ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, maka kita bisa mengambilnya lewat apa. Memerhatikannya, kan, banyak ahlul bait yang menjadi ulama, menjadi aulia, banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lah, kita perlu memerhatikan untuk mengambil dengan pandangan mata kita utamanya sebelum mereka berbicara: apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dari kebaikan, dari ketaatan, ambil sebagaimana para sahabat mengambil daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada kebaikan yang mereka dapatkan dari orang tua ke orang tua turun menurun sampai kepada mereka. Jadi mereka yang aulia, mereka yang ulama itu secara tidak langsung ada yang mereka ambil bukan dari gurunya tapi dari orang tua ke orang tua sampai Nabi Muhammad. Yang mungkin tidak ada pada yang lainnya, tidak ada pada yang lainnya, maka kita perlu memperhatikan untuk mengambil hal tersebut ya, sebelum dari apa yang mereka ajarkan dan sampaikan. Ambil, perhatikan akhlaknya mereka, caranya mereka dalam mengajar, dalam mendidik, dalam menyampaikan, dan yang lain sebagainya. Pasti kemanfaatan besar bisa kita ambil, tapi kalau mereka bukan ulama, bukan aulia, perhatikan barangkali mereka itu butuh nasihat, butuh pengingat, karena mereka bukan nabi yang maksum bisa terjadi kesalahan dari mereka, kemaksiatan dari mereka. Perhatikan untuk apa? Mengingatkan kalau salah. Mengajarkan kalau tidak mengerti. Membantu kalau memang membutuhkannya. Seperti itu. Itu namanya urgubu Muhammad dan fi ahli betik memerhatikannya. Jadi kalau mereka aulia ulama berarti kita mengambil dari mereka. Kalau mereka bukan aulia ulama kita bisa memberikan kepada mereka entah itu nasihat entah itu peringatan dan yang lain sebagainya seperti yang dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu bagaimana mereka yang keluar dari jalur ayah atau nenek moyangnya diingatkan dinasehati supaya pak kembali ke jalurnya mereka lah itu berarti apa ya, mereka butuh diingatkan wah wahtarimu <Seserta> Selain memerhatikan Artinya urgubu itu adalah Memuliakannya Menghormatinya Tapi memuliakan Menghormati Yang tidak mendewakan Kalau memuliakan Menghormati sampai mendewakan Bahkan Salah pun dibiarkan Ini keliru Salah Kadang ada orang yang dari mereka ini keliru salah, tapi karena saya ini memuliakannya menghormatinya, nggak berani saya keliru. Ya. Ketika mereka tidak sesuai dengan ajaran, apalagi dari orang-orang yang bodoh daripada mereka, ya kita menghormati memuliakan kalau itu benar, ya, kalau itu nggak salah. Tapi kalau salah nggak boleh kita memuliakannya menghormatinya. Akhirnya nggak ada bedanya kita dengan memuliakan, menghormati orang-orang yang tidak pantas untuk dimuliakan dan dihormati. Selama mereka berada dalam kebenaran, maka kita menghormati dan memuliakannya. Ya. Itu arti urkubu Muhammad dan fi ahli baiti. Karena itu Sena'u Bakar pernah berkata kepada Sena Ali bin Abi Talib. Walladhi nafsi biyadihi bersumpah dengan Abu Bakar demi Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati kerabat nabi keluarga nabi lebih aku cintai aku hub, sambung daripada kerabatku kebanyakan orang itu lebih mendahulukan apa kerabatnya saudaranya tapi saya Abu Bakar enggak. Kerabatnya Rasulullah lebih dicintai untuk disambung melebihi daripada kerabatnya. Bukan berarti kerabatnya ditinggalkan. Ditinggalkan enggak. Kerabatnya tidak ditinggalkan. Karena perintahnya Allah untuk Silaturrahim rahim. sebagaimana di dalam ayat yang sudah dijelaskan. Maka Sana Abu Bakar tidak meninggalkan kerabatnya, tapi lebih senang. Ke kerabatnya senang, tapi kalau dibandingkan kerabatnya Rasulullah lebih disenangi, lebih dicintai untuk disambung lebih daripada kerabatnya sendiri. Syekh Al Imam Fadl bin Abdullah bin Fadl. Kharajat kalimatun 'alaiha. Al Imam Fadl bin Abdullah bin Fadl Beliau pernah berkata Pernah keluar Kalimat dariku Yang aku bersyukur kepada Allah Atasnya Jadi keluarnya kalimat ini Aku syukuri Sangat menguntungkan Apa itu Man lam bi alawi khair Katanya Syekh Orang yang tidak berbaik sangka Kepada Al Abi Alawi berarti nggak ada kebaikannya. Hmm. Jadi beliau seakan-akan mewajibkan orang itu berbaik sangka kepada Al Abi Alawi. Hmm. Berbaik sangka. Hmm. Kalau nggak berbaik sangka, berarti nggak ada kebaikannya sudah. Oh, pe ini pengunu, karping ini, paling ini, itu, ya, Gak ada kebaikannya we. ngosu, oh, poso, sedekah Gak ada manfaatnya Menurut Syekh Fadl Harus apa? Husnudon Berbaik sangka nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah Kepada setiap orang Bahkan Allah melarang kita Banyak berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu Jutani bukathira minadhan Inna ba'dadhani ba Ithmun Allah memerintahkan orang-orang yang beriman Jauhilah, hindarilah Banyak berprasangka Baik ini Tidak ini ya Tidak ngunu ah, Tinggalkan ini Jauhi, hindari Kenapa? Fa'inna ithmun Karena akhirnya kita Karena berprasangka ini Memasukkan diri kita ke dalam dosa nah, karena berprasangka itu antara dua, antara berprasangka baik atau berprasangka buruk. Lah kalau kita banyak berprasangka, pasti dalam banyaknya berprasangka ini masuk di dalamnya prasangka buruk. Nah, karena itu hindari. Hindari. Lah, jangan kita menghindari berprasangka buruk juga, apa? Berprasangka buruk saja, tapi hindarkan diri kita daripada perbuatan yang membuat orang berprasangka buruk kepada kita, kita jangan berprasangka buruk kepada orang dan jangan membuat orang berprasangka buruk kepada kita, karena itu diperintahkan itaku mawal tuham hindarilah tempat-tempat orang yang menuduh kamu, nah, karena itu Rasulullah pernah keluar dari masjid Nabawi ya, bersama istrinya ada dua sahabat terkejut melihat Nabi dengan perempuan gitu. Ya mungkin terkejutnya itu bukan karena melihat Nabi dengan perempuan, papakan secara tidak sengaja, kaget. Nah, kan gitu ya misalnya kaget tuh kok ada Nabi. Gitu. Tapi Nabi langsung mengingatkan mereka, inhalah Sofia, dia adalah Sofia yang membuat mereka tahu bahwa perempuan ini adalah. Mereka merasa dituduh sama Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau menganggap kami menuduhmu keburukan? Nah, kata Rasulullah, tidak, tapi aku khawatir. Masuk prasangka buruk kepada kamu, karena setan itu masuk ke dalam diri manusia lewat jalur darah. Nah, khawatir. Nabi khawatir mereka berprasangka, sehingga Nabi menjelaskan. Bukan Nabi menuduh mereka tapi mereka merasa tertuduh sehingga Nabi mengatakan hal tersebut kepada mereka begitu juga khususnya kepada al baalawi jangan berprasangka buruk jadi kita dalam dalam semua orang dalam semua orang kita itu harus memberikan alasan bahkan Nabi mengatakan sampai 70 alasan 70 kemungkinan mungkin ini mungkin itu mungkin ini sampai kalau kita tidak menemukan alasan yang bagus yang baik untuknya kita kembalikan mungkin dia punya alasan yang aku tidak ketahui Lalu itu kepada semua mukmin muslim lah lebih lebih kepada al ba alawi seperti yang dikatakan oleh imam al fadl kan al hasan al basri rahimahullah taala masakinu qatalahul husain radhiyallahu anhu ولو دخلوا الجنة بفضل الله تعالى كيف يتجرأ أحدهم أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ولده؟ والله لو أن لي مدخلا في قتله وخيرت بين الجنة والنار لاخترت النار خوفا أن ينظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نظرة غضب تؤذيني وتؤذيه. الإمام حسن البصري قال berkata. Kasihan. ada orang-orang yang kasihan ini yang belum dikasihani siapa mereka yang punya andil dalam pembunuhan Sena Hussein nah, yang membunuh Sena Hussein ini bukan satu orang nah, beberapa orang bukan satu orang padahal kalau satu orang bisa yang membunuh tapi mereka nggak berani membunuh satu orang urunan takut karena mereka tahu mereka membunuh mereka tahu ini bukan pembunuhan yang kecil ini, bukan pembunuhan yang biasa ini. membunuh orang mukmin secara umum sudah dijelaskan Waman man mu'minan muda'amidan khalidan fiha wa alaihi yang membunuh dengan sengaja orang mukmin dibunuh dengan sengaja maka yang membunuh ini abadi dalam neraka dan Allah memurkainya Ayat Al-Quran, kalau nggak sengaja beda, ada nanti kafaronya membebaskan budak atau apa uh, puasa dua bulan berturut-turut, atau membayar dia dan semisalnya lah. Kalau dengan sengaja oh iya, neraka, neraka mereka nggak berani sehingga ada yang memukul ininya, ada yang memukul ini sampai terbunuh nanti. Lah katanya imam al basri, kasihan. Pembunuh imam, Hussein, nah, kasihan. Katanya beliau, walau udah kalau jenata jika jikalau mereka masuk surga, jikalau itu berarti apa? Enggak pasti kan, kalau masuk surga dengan karunia Allah, dimasukkan surga dengan karunia Allah, mungkin akhirnya mereka bertobat, nah, dan lain sebagainya, kemudian masuk surga. Bagaimana mereka berani lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pasti telah membunuh anaknya yaitu Zainal Husain. Di dunia pernah membunuh cucunya Zainal Husain. Kemudian kalau mereka Dimasuk surga, kalau mereka bagaimana mereka bisa berani lewat di hadapan Nabi walaupun sudah di dalam surga. Bagaimana mereka berani lewat di hadapan Nabi? Ya. Sehingga beliau bersumpah, "Wallahi," katanya Imam Hasan Basri, "Demi Allah, Lau anna fi qatrih. Kalau aku juga punya andil dalam pembunuhan Sayyidina Husin Kalau aku punya andil dalam pembunuhan Husin kemudian dipilihkan untukku antara surga dan neraka. Aku dikasih pilihan, masuk surga atau neraka. Aku akan memilih neraka." Katanya Imam Hasan Basri, "Aku memilih neraka." Kenapa? Ya, kuatir aku. Nabi memandangku di surga dengan pandangan marah dan itu menggangguku dan mengganggunya wahsi wahsi di dunia ini membunuh pamannya Rasulullah saudara susunya Nabi Sayyidina Hamzah saat itu wahsi belum Islam belum Islam membunuh Sayyidina Hamzah atas perintah Hindun dendam karena Hamzah membunuh ayah dan saudaranya. Dendam akhirnya terbunuh, sina Hamzah dengan tombaknya. Wahsi, setelah berjalan beberapa waktu, beberapa lama, wahsi masuk Islam, gak dipandang sama Rasulullah. Wahsi saat itu karena gak dipandang merasa terganggu. Kenapa? Yang dinanti-nanti Wahsyi itu adalah pandangan Rasulullah, pandangan bahagia, pandangan senyum. Padahal dahulunya bukan. Sama dengan tiga sahabat yang diceritakan oleh Allah dalam ayat Al Qur'an, yang mereka akhirnya mengejar taubat dan ampunan dari Allah untuk apa? Mendapatkan senyum Nabi kembali. Mereka sebelumnya Nabi dengan nabi, nabi senyum dengan mereka, duduk dengan nabi, nabi duduk dengan mereka, tapi karena suatu kesalahan, akhirnya mereka tidak ditoleh sama nabi. Nabi pun tidak senyum, loh. Mereka saat itu, walaupun Muslim, mukmin, sangat dekat dengan nabi, dengan keadaan seperti itu, nggak nyaman, sehingga bagaimana caranya mendapatkan senyuman nabi kembali? Berusaha mereka sampai turun ayat yang sampai kepada Rasulullah bahwa taubat mereka diterima. Baru di situ Nabi bisa senyum kembali kepada mereka dan itu menurut di apa pada mereka melebihi surga dan seisinya sudah. Ketika Nabi senyum kembali di hadapan mereka melebihi surga dan seisinya. Lah ini katanya Imam Hasan Basri, kalau misalnya aku punya andil dalam pembunuhan Sina Hussein, kemudian aku diberi pilihan surga atau neraka. Aku milih neraka. Kenapa? Lebih mending aku dalam neraka daripada aku di surga, tapi Nabi memandangku dengan pandangan murka, pandangan marah. Buat apa? Sedangkan rajanya, pemimpinnya, seperti pemiliknya, Nabi Muhammad. Kemudian aku berada di situ, Nabi nggak melihatku. Misalnya nih Kita masuk rumah seseorang Rame-rame nih Masuk rumah seseorang Tapi tuan rumahnya dengan kita nggak mau Kira kira kita, kita nyaman kita di situ? Nggak nyaman Mau keluar Kita datang rombongan Nggak keluar Kita Nggak nyaman Serba salah Kenapa? Tuhan rumahnya nggak seneng nggak ditoleh, nggak diajak ngomong dan yang lain sebagainya. Lo apalagi dalam surga, karena nggak ada tempat lain saat itu di situ. Kalau di dunia kita bisa keluar, bisa kemana-mana. Tapi di akhirat nggak ada lagi antara surga dan neraka. Karena itu Imam Hasan Basri mengatakan aku lebih baik memilih neraka sudah. Nah. Karena apa? Pandangan tidak menyenangkan dari Nabi itu lebih menyakitkan dari api neraka lebih menyakitkan dari api neraka. Nah, kalau kita kan api neraka lebih menyakitkan, enggak menurut mereka pandangan murka nabi itu lebih menyakitkan daripada api neraka. Yurwa ahadan la nah ada orang diriwayatkan ada orang yang sering dan banyak membaca surat tabbat Lalu orang ini melihat Nabi Dan Nabi berkatanya Tidak ada surat lain dalam Al-Quran Kecuali ini ya. Jadi Nabi menegur dia Tidak ada surat lain dalam Al-Quran Kecuali ini ya. Karena Nabi sendiri kurang senang Atau apa membaca Surat Tabat sehingga Nabi membaca surat tabat itu kalau beliau membaca dari awal sampai akhir, mau nggak mau. Dilewati. Ya. Karena apa surat tabat itu menceritakan sosok pamannya. Walaupun kafir, dimurkai oleh Allah, tapi tetap dia adalah paman saudara ayahnya. Ya. Sehingga ketika diulang-ulang, Nabi kurang senang. Makanya Al-Habib Ja'far atau Al-Habib Gadir bin Hussein, Itu mengatur dalam salat Terawih yang dibaca Biasanya dulu itu Tabat gak kebaca Tabat gak kebaca Inna anzalna Al-Qari'ah al Al-Ikhlas al Akhirnya Akhirnya itu an, apa An-Nasr sama Al-Ikhlas Tabat gak kebaca nggak kebaca tabat nah, karena mereka mau membacanya ya saat membaca al quran dari awal sampai akhir selain waktu itu mereka nggak membacanya nah. bahkan diriwayatkan itu ada seorang perempuan ada beberapa perempuan itu menghina putri abilahab karena ayahnya jadi putri abilahab dihina oleh perempuan perempuan karena ayahnya jadi dia terhina karena ayahnya, bukan karena dia dirinya sendiri, enggak karena ayahnya. Seperti kita misalnya ada bapaknya yang melakukan kesalahan, anaknya yang kita caci maki. Padahal bukan anaknya, bapaknya yang melakukan, anaknya kan white, terjadi seperti itu. Nah ini juga seperti itu, yang melakukan kesalahan ayahnya Abu Lahab, putrinya dicaci maki sama perempuan-perempuan. Nabi marah dan sangat marah Nabi, naik mimbar Nabi. Lalu Nabi mengatakan, Ma balu rijalin fi qorabati. Kenapa ada orang-orang yang menghinaku atau menggangguku dalam kerabatku? Alaman ketahuilah. Siapa yang menggangguku lewat kerabatku maka ia mengganggu aku. Waman wa ta'ala siapa yang menggangguku berarti dia mengganggu Allah nah, ini keluarga nabi sepupunya nabi dicaci maki dihina karena kesalahan ayahnya marah nabi bahkan bukan hanya sekedar marah sangat marah sehingga naik ke mimbar dan menyampaikan kepada orang-orang nah walhasil intinya Keluarga Nabi harus kita cintai, harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita perhatikan, dan apapun yang membuat kita dapat membenci mereka, hindari berusahalah berbaik sangka kepada mereka, dan dengannya kita bisa mendapatkan kemuliaan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, Allahumma, Amin. Alayka bitaq wallahi fisri wal alan Wa kalbaka nazifu minal rijsi wal daran خالف والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حَاشْ والمحان واصحاب ذوي bil wal-ilmi wal-huda wajani pala tashab hudita maniftata Wa in taradabil maksumi ishtah منى أما وإن لم تكن ترضى به إشتا في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تل هوى ذكر المقابر والكفن وما دي دنيا بداري اقامتي وما هي الا قطريقي

Bi'amilna bilut fika waq fina bijudi kawa simna minazai waq fika wasadid fika kullah واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن، عليه صلاة الله ثم سلامه. Salatan wa tasliman ila akhir zaman Walhamdulillahi alamin

Ma'lumati wa midadakal kalimatikullama dzakara wa dzakara dzakirun wa fala dzikri ka wa dzikril ghafilun Allahumma shalli wa sallatinala syaidi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa midadakal wa dzakara wa fala dzikri ka wa dzikril ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفق لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل يا لما نضي بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون وقت طيب ربنا كل ديون قبل أن تأتي رسل منون وفي رسل, رسل أنت أكرم من ستر صلاة الله دوش المصطفى من, من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شِفَاءٌ وعلى الألقرام شفاء وعلى الصوب الغرار اللهم ادنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف مركب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة رحمة الله عدد في عمل الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرضي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي فتقبل جميع حسناتي وسامعني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في, في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لك الله فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك واهدني بعزك اللهم سلمني يرسلني إليك ويجمعني بما يجمعني عليه ويزلني من العمل الصالحة ما يجيب لي أزل بلدك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد فاتها بنا ذكر الله الإقبال وصلى كل حال إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع وزوج رسول وأهل بيته وذريتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحادثين والسن وائمه المستهدين والمقلديهم جميع مصنف الكتب النافعة خصوصاً في آخر مسلم بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ودمهم ومحبهم من مدينة بهم لا أرى الحديث ما الله من دليل سيدنا بن, بن أحمد وسن بن بن أحمد وسن الفقه المقدم محمد بن علي بن علوي وسن الشاب بن المذكر وابن المذكر ولما المخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله بن بن أبي بكر الدين والإمام فكر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سيدنا عبد الرحمن محمد رجل في من العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك

والحبيب عيسى بن محمد السجاب والحبيب عبد الله بن ابي بكر السجاب واصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومحبهم ما يتكن بهم لارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وأماتكم وامات وعباد المسلمين وارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحق علينا وامات اهل هذه البلد من اهل لا اله الا الله واحيا من المدين الدين بحقهم على الله وأسرهم عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون عنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يهدينا إلى سعيد السبيل وأن يحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويكفينا شر الاذيات والبليات ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويتلى اعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال حسن السابق وحسن الخاتم عند الموت على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نوى الصلاة وعلى الله نوى وعلى ما نوى شيخنا لنا وما قصر قصرنا وما طلب والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين لا رحمة الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإلهي يا رجل كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية في خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكفنا ربنا تكبر منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وسلم الحمد لله رب العالمين